Halo semua, kembali lagi dengan saya di Mario Frankie Shooter. Oke teman-teman, di sini saya mau kasih tahu kalian bahwa ada game baru yang baru update nih teman-teman. Yaitu mirip dengan Euro Truck Simulator 2 ya teman-teman. Cuman ini kualitasnya mirip banget dan megapikselnya juga sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau HP spek rendah mungkin tidak akan sanggup ya teman-teman. Langsung kita cari aja, sedangkan HP saya aja nggak sanggup ya teman-teman. Yang kualitasnya standar ya teman-teman, RAM 2GB nggak sanggup, apalagi RAM 1GB ya teman-teman. Ini dia teman-teman, Proton Bus Simulator. Begini aja masih versi beta teman-teman, sudah 709 MB masih beta teman-teman. Oke, 709 MB, 169 versinya teman-teman. Waduh, mantap banget ini game ya teman-teman. Kalian kan banyak yang minta ini, kenapa Euro Truck Simulator 2 nggak dirilis di Android? Coba kalian cek dulu game ini, kalian mainin. Kalau HP kalian banyak yang nggak sanggup, jadi jangan minta Euro Truck Simulator 2 dirilis di Android teman-teman. Karena yang sebegini aja kalian HP-nya udah nggak tahan. Apalagi yang Euro Truck Simulator 2 aslinya, mungkin HP kalian bisa meledak. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman. Oke, kalian langsung download aja teman-teman. Tapi sebelum download, pastikan dulu kalian udah subscribe channel ini, dan kalau udah subscribe jangan lupa juga tekan tombol like-nya teman-teman. Karena satu like dari kalian sangat berarti bagi saya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja. Jika kalian suka video ini jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa nonton. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya teman-teman, satu lagi, bahwa linknya udah saya buatin di deskripsi. Sekian dari saya, bye bye.